Amelia, bagaimana saya? Jangan ada anginnya, Amelia. Kenapa, Dok? Ya, kemarin sponsor yang di Indonesia yang berangkat dari ke sini, dia ngomong katanya Kak Biora, kamu saya pulangin ya, tunggu saya booking ganti dari sini, akhirnya gitu. Oke. Mudah-mudahan secepatnya saya dipulangin ya, terima kasih bantuannya. Okay. Amelia, berarti dipulangkan tidak usah bayar apa-apa ya sayangnya. Iya, cuma mengeluarkan ongkos kecil doang. Okay. Jadi nggak dimintain apa-apa lagi ya sayangnya. Nanti telepon Miss Yuni kalau kamu dimintain uang-uang lebih ya sayangnya. Iya, mudah-mudahan benar dipulang ke Indonesia. Soalnya saya kemarin dimarahin habis-habisan sama agensi yang di sini, yang kantor sini, yang kantor bahaya. Nggak apa-apa, yang penting yang Indonesia tanggung jawab ya. Iya, mudah-mudahan ini. Oke, konfren lagi sama yang di Indonesia itu. Telepon. Coba telepon lagi. Saya ucapkan makasih dong kalau dia benar-benar membantu. Kalau dia nggak membantu kamu, saya jeblosin dia ke penjara. Telepon lagi dong. Jadi Amelia ini yang dari Timur Tengah ya Mbak ya, posisi dia sakit, pingin pulang, tapi nggak dipulangkan. Terus kemarin saya telepon calonnya dan sekarang dipulangkan. Sudah ditelepon dok? Nah, sebentar ya. Amel. Bisa kalau sponsornya. Sponsornya Amelia nih, tak teleponnya langsung. Kok gak diangkat punya kok langsung di reject. Halo. Halo. Ya, Ibu. Si Amelia telepon saya, katanya ibu mau membantu prosesnya. Terima kasih ya bu ya. Udah bu, udah dapet intinya, dapetnya. Padahal mau bukan saya sponsornya bu, saya makasih aja. Oke siap, makanya kalau ibu tanggung jawab kan saya ucapin terima kasih ya bu ya. Secepatnya kapan nih bu rencananya dipulangkan? Hari ini bu, udah di booking kan, kalau udah di sini dulu dikirimin juga ke ibu. Oke siap siap siap. Terima kasih ya Ibu ya kalau sudah ditangani Ibu ya. Ah, aja Amelianya siapa? Pokoknya siapa yang nerbangin saya cuma ngebantu. Oke, okay, siap. Waktu dia enggak terbang ke sana. Siap. Jadi siap. Saya udah konsul dulu dari bantu sama saya dulu. Jadi enggak apa-apalah. Oke, okay, siap. Tolong tolong dijemput juga di bandara ya Ibu ya. Jadi karena saya harus laporan juga nih. Jadi tolong dijemput di bandaranya ya Ibu ya. Oke, nanti kalau misalkan dia yang jemput enggak apa-apa sih kalau misalkan keluarganya, Bu. Takut keluarganya ada yang jemput. Amelia keluarganya jemput nggak, dok? Nggak ada, Bu. Nggak ada? Tolong dijemput, Ibu. Saya minta Ibu yang jemput. Oke, insya Allah, Bu, ya. Nah, siap. Amelia, kalau kamu ada apa-apa, telepon saya langsung. Karena laporannya saya tutup, dok. Kalau kamu sudah nyampe Indonesia, laporanmu tak tutup. Sebelum kamu nyampe di Indonesia, dan video kalau kamu nyampe Indonesia... Kenapa? Tanya aja si Amelia nunggu ada orangnya. Iya, sama siapa ya? Apa? Tapi kan yang kenalin adalah ibu. Karena yang kenalin adalah ibu. Jadi saya cuma cari akarnya saja, Bu. Kalau ibu mengatakan ibu kan tanggung jawab ibu, maka saya akan cari sampai 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 akar yang dalam, Pak. Tapi kalau ibu bilang bertanggung jawab, selesai, saya tutup. Nah, jadi tolong dijemput Amelia ke bandara ya Ibu ya. Oke, siap. Terima kasih. Amelia, kalau ada apa-apa sih telepon saya ya, Do ya. Iya, terima kasih. Yo, yo. Terima kasih. Oke. Amelia kasus close. Oke. Amelia kasusnya close. Yang kemarin sempat sakit dan tidak dipulangkan, bahkan diancam untuk dimintain uang sebesar berapa puluh juta. Kasus close ya. Ya, itu juga satu alasan kenapa banyak calo juga tidak suka sama saya. Karena itu, ya itu mereka alasannya nggak suka sama saya itu. Jadi satu hal. Karena mereka ingin menekan orang nggak bisa. Halo?
Halo, salam. Assalamualaikum, Miss Yuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, apa kabar?